Assalamualaikum saudara-saudara, sedulur-sedulur. Alhamdulillah ini kita dapat bambu kurung ya, kurung bawah, mantap sekali. Dan alhamdulillah lagi-lagi dapat bambu kurung yang sudah terbakar, tapi alhamdulillah masih utuh ya teman-teman ya, masih utuh. Nah ini dia, masih utuh teman-teman walaupun terbakar ya. Nih tuh, sayang ini patah. Nanti kita cek dari sini ya. Keren. Ini kurung asli, kurung bawah yang terbakar ya teman-teman. Alhamdulillah masih bisa didapatkan ini. Mantap sekali. Iya. Kurung bang. Mantap. Mantap. Mantap ya. Super sekali ini. Super ya Kang Ade ya. Iya. Super banget ya. Lihat ini. Pengawasan dari Kang Ade katanya cukup mantap sekali. Rapet. 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 Keren. Keren. Oke lah. Rapet banget. Kita ya ambil sampai bodogolnya ya. Iya. Paling sampai sini. Dokong. Ya nggak apa-apa lah ya. Ini kropos satunya. Ya. Kita eksekusi yuk. Oke, siap. Ayo Kang Ade coba. Ini Kang Ade yang mau ngesekusi kayaknya ini ya. Ini master bulu perindu teman-teman, sahabat kita. Kita mbolang kali ini bersama Kang Ade ya. Kang Ade juga hasilnya pun luar biasa hari ini. Beliau mendapatkan bambu-bambu unik. Ini pakai bedog. Bedog ya. Nih hasil Kang Ade ya. Ada beberapa sap junjung derajat ya. Oh tiara. Nih punya Kang Tiara nih. Junjung derajatnya. Dua sap teman-teman. Tuh hasil panen master Tiara. Oke alhamdulillah ini kita dibantu oleh Kang Mas Tiara ini pengambilan bambu kurung yang sudah terbakar ya. Mantap ini kurung bawah. Jadi kita mau ambil bedogolnya. Kira-kira apa masih hidup enggak itu? Enggak ya. Enggak, enggak ya. Ini udah tua. Mantap ini. Mantap ya. Oke, ya. Keren keren. Oke ya teman-teman, mungkin itu aja dulu, nanti langkah kita akan cari lagi yang keunikan kurung itu juga ada junjung derajat mungkin apa ya Kang Ade ya. Awas melatok kue nih. Tuh kemana-mana, kita cek dari sini ya. Dari sana. Dari sana ya? Iya. Oke, kita lihat dari sana ya. Oke, kita cari posisi. Keren banget ini. Waduh. Dua putaran, bro. Kurung bawah dua putaran ini. Jos gandos, super gandos, jos konyos. Potong dulu Kang Ade ininya Kang Ade, kayak gaji yang atas itu. Ini Kang Master Tiara ya. Kita lagi mengesekusi, kita mau ambil bedogolnya. Biasa kalau saya bagian punggul bedogol. Ya Kang Sigit. Oke.